Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi akan segera menindaklanjuti laporan Lembaga Independen Anti Rasuah terkait oknum pegawai BUMD yang menjadi calon anggota legislatif. Dugaan pelanggaran pemilu yang diterima Bawaslu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dilaporkan warga mengenai adanya dugaan oknum pegawai BUMD yang masih menerima honor dari perusahaan BUMD di pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Laporan dilayangkan lantaran diduga adanya unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Oknum pegawai BUMD Kabupaten Bekasi yang juga seorang caleg Partai Golkar ini dilaporkan Lembaga Independen Anti Rasuah ke Bawaslu berikut sejumlah barang bukti.